Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا الحبيب إمام المرسلين إمام القرى المحجرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي هو أمامه الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما أما بعد ya kita sama-sama muliakan guru kita, tokoh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat beliau, menyehatkan beliau sehingga mampu membimbing kita dalam kebaikan. Pakai Haji Muhyiddin yang dengan tawadhu bisa menyertai kita di malam hari ini. Saya memohon izin sekaligus minta maaf saya duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan hadirin sekalian, ini untuk sekedar terlihat saja. Saya hormati, saya muliakan, bersama kita saat ini ada Pak Lurah Gandaria Utama. Semoga tugas-tugas beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberkahi dan memberikan support yang baik untuk beramal saleh di kelurahan sehingga menjadikan wilayah yang beliau pimpin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar DKM Masjid Al-Mukhlisin. Baik tadi yang disampaikan oleh penasihat masjid Bapak Silo, semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kebaikan, dan apa yang dilakukan dibimbing di masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sejenak menyampaikan doa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketua umum di DKM Masjid Al-Mukhlisin ini, Bapak Dr. Fadil Zumhada Harahab. Sebetulnya saya ingin mengucapkan milad untuk beliau yang ke-59, karena dua hari lalu itu yang saya ketahui beliau sampai pada miladnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan beliau, memberikan kesembuhan terbaik dan memberkahi usianya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan dikutip kemudian oleh sahabatnya Bakr an-Nafi' yang dicantumkan dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2330. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling baik di antara manusia ini? Maka Nabi menjawab, man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Ialah orang yang dianugerahi oleh Allah usia yang panjang dan bisa disertai dengan panjangnya usia itu dengan baiknya amal. Alhamdulillah, di antara aktivitas beliau mampu membimbing masjid ini, mudah-mudahan keberkahan yang didapatkan dari masjid ini menambah kesehatan dan kebaikan untuk beliau dan keluarga beliau. Saya baru dibacakan satu ayat Al-Quran dalam setiap sesi maulid itu tiba. Baru satu ini yang saya terus terang hatinya tadi saya pendam betul untuk tidak mengalirkan air mata terlampau dalam, sehingga mungkin ceramahnya jadi sedikit dan cepat pulang. Bukan karena suaranya juga luar biasa bagus dan dalam, tapi makna ayat itu memberikan satu janji yang harus diimani oleh setiap insan beriman yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membacakan tadi Quran surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 21 pada ayat yang pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau diriwayat dari Warsh dan Qalun dari Nafi', bisa dibaca dengan iswatun hasanah. Tapi poin yang besarnya adalah liman kana yarju Allah wal yawmal
akhir wa dzakara Allah kathiran. Ada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dalam hidupnya. Saking cintanya dengan Rasulullah, dia mengejar sirahnya, dia meneladani, dia bersolawat kepadanya. Dan satu yang paling penting, niat ia mencintai Nabi betul-betul dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya. Maka orang-orang yang datang bukan sekedar untuk belajar, tapi menghadirkan cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenal lebih dekat dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Allah dijawab, orang itu akan berpeluang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mahal. Perjumpaan dengan Allah itu paling mahal dan tingkat tertinggi, bahkan dibandingkan dengan sekedar mendapatkan surga. Ada orang-orang yang ketika di akhirat nanti dalam hisab, wajahnya berbinar-binar. Di ayat itu ditafsir lagi dengan Quran surah 75 Al-Qiyamah di ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhira. Ada orang-orang yang di hari kiamat wajahnya berbinar dan bercahaya. Bukan karena masuk surganya, tapi ila rabbiha nadhira. Karena ia diperkenankan oleh Allah melihat langsung Rabbnya yang selama ini dirindukannya. Saya mau tanya begini, Pak, Bu, teman-teman. Kalau kita ini berpisah dengan anak atau teman yang lagi belajar, pamit ke luar negeri, tidak bertemu misalnya selama 15 tahun, yang setiap waktu senantiasa diberikan semua hal yang kita perlukan. Kita butuh curhat, kemudian dilayani. Kita ingin mengadu, dibantu. Saatnya dia pergi, tak pernah bertemu selama 15 tahun. Kemudian dia kasih kabar, insyaallah besok saya pulang. Pesawat landing di Soekarno-Hatta jam 9 pagi. Kira-kira saya mau tanya, kalau diberi kabar pesawat landing jam 9, datang ke bandara jam berapa? Jam 7, jam 6, jam 5, nginep. Karena apa? Kangen, rindu. Ada yang menyampaikan kepada kita usia 4 bulan dalam kandungan sebelum dilahirkan, yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah menatap langsung, tapi kita berkomitmen dalam usia kandungan 4 bulan ketika roh mulai ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172, ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya usia 4 bulan kita sering berdoa minta sama Allah itu. Saat roh ditiupkan, itu ditafsir nanti dalam salah satu hadis yang dipopulerkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis nomor ke-4 tuh di Al-Arba'in yang 42 hadis itu. Ya. Begitu ditiupkan kata Allah, apakah engkau mau berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabb, Tuhan yang merawatmu, memberikan semua kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, kalau sakit aku yang sembuhkan, semua kebutuhan aku yang cukupkan. Maka kita katakan, bala, ya ya Allah, tanpa fikir. Kalau bala itu, ya tanpa fikir. Syahidna, kami bersyahadat. Tapi dari sejak kita lahir oksigen gratis. Kasih sayang diberikan. Rizki dicukupkan. Kenyamanan didapatkan. Belum pernah kita lihat. Pada anak, pada kawan saja yang berpisah kita beberapa tahun, kita punya kerinduan yang tinggi. Kenapa tidak ada yang merindukan bertemu Rabbnya ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Saya saat jenguk Ustaz Arifin Ilham Allah yarham itu di rumah sakit, itu begitu saya datang, tatap saya, pegang erat tangan saya, lalu mengatakan, "Ustaz, saya sudah rindu." Rindu. Ah, masya Allah.
Dia bisikkan ke telinga saya, liqa Allah. Sebentar lagi abang mau ketemu Allah. Liqa Allah. Berapa di antara kita yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang paling menarik adalah ada orang-orang yang dijamin oleh Allah dan dia merindukan perjumpaan dengan Allah, dijawab oleh Allah di hari kiamat, yaumal akhir. Orang-orang ini diberikan bonus berjumpa dengan Allah karena kebiasaannya yang pertama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya dan mencintainya saat ia berada di dunia ini. Jadi mencintai Nabi, meneladani, mengenal Rasulullah bukan sekedar menjadikan kita insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, tapi yang paling tinggi adalah langsung diperkenankan oleh Allah punya kesempatan menatap Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu mengucapkan selamat di antara sekian hamba-hamba Allah yang diberikan kemudian kelembutan di hatinya untuk datang ke masjid ini untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat, di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid ini malam ini. Mudah-mudahan malam ini kita berjumpa berjamaah, besok lusa kita kembali kepada Allah berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang-orang yang masuk surganya berbondong-bondong berjamaah ketika hisab Allah katakan, langsung masuk secara berjamaah. Begitu masuk, mudah-mudahan kita disambut di telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu diperkenankan oleh Allah untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Tak kenal maka tak ta'aruf. Karena tidak semua yang dikenali itu mesti sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak langsung sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, kita kenali. Jangan-jangan selama ini kita mengatakan Nabi saya Muhammad, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, tapi tidak kenal siapa beliau itu. Karena tidak kenal itulah kemudian fungsi ayat ini hanya sekedar menjadi bacaan, hikmahnya tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Karena yang diinginkan oleh Allah itu, kenal Rasulullah itu bukan sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu bukan cuma di lisan. Karena ada dulu orang-orang Arab Badui mengatakan itu, langsung turun ayat merespon. Quran surah ke-49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Datang segelintir orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman, bersyahadat. Tiba kemudian turun jawaban langsung dari Allah. Nabi tidak komen. Awas hati-hati, urusan iman dan kufur, awas, standarnya itu standar Allah. Gak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata kufur. Hati-hati. Saya ulangi, tidak boleh sembarangan mengatakan kata-kata kufur. Karena itu kalau ada aliran-aliran yang tidak jelas, sedikit-sedikit kafirkan orang, mesti hati-hati. Karena ketika kalimat itu diungkapkan, dia akan kembali mencari pemiliknya. Dia naik ke langit mencari, tidak ditemukan. Di bumi tidak ditemukan, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan. Adab Nabi ketika kemudian orang itu beriman, mengatakan saya beriman, Nabi diam, turun kemudian langsung berita dari Allah. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata, orang-orang Arab Badui, kami beriman. Kata Allah, qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan pada mereka, kalian baru formalitas masuk Islam. Mengatakan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Baru formal diucapkan di lisan. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya itu, iman pada Allah, iman pada Rasulullah, itu belum masuk ke dalam hati. Sebab kalau di lisan dengan di hati itu beda. Masuk ke lisan, dikeluarkan di lisan, dengan masuk ke dalam hati itu berbeda. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati, maka akan ada pembuktian melalui bagian seluruh tubuhnya. Contoh, kalau sedang bahagia itu, bahagia nih, senang,
Malam ini ada berita dari DKM Al-Mukhlisin bahwa orang-orang yang ikut tabligh akbar akan dapat makan malam gratis. Oh, kelihatan wajahnya gembira. Jadi keadaan suasana hati itu gembira, nyaman, sedih, ekspresinya lewat apa? Semua yang muncul dan masuk ke hati diekspresikan dengan perilaku dalam kehidupannya. Bapak sayang pada anak, sayang itu kan sikap hati. Sifat itu menjadi sikap dibuktikan lewat apa? Kata-kata yang baik, perilaku yang baik, belayan yang dibutuhkan diberikan. Semua yang muncul dari hati pembuktiannya lewat perilaku. Awas nih, ada perempuan di belakang ya yang belum nikah. Jika ada anak laki-laki mengatakan pada Anda, saya mencintaimu, jangan percaya. Hati-hati itu. Karena baru di lisan. Karena cinta itu bagian dari rasa hati. Perlu dibuktikan. Maka yang perlu dibuktikan pembuktiannya. Kalau ada yang mengatakan, aku mencintaimu, jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. BPKB, buku pernikahan kita ber... Jadi kalau cuma dikatakan, itu belum iman. Mesti dibuktikan. Ketika kita bertanya, ya Allah, bagaimana membuktikan saya mencintai Rasulullah? Saya kenal Rasulullah, maka dijawab oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pembuktiannya kata Allah, ikuti Rasulullah itu. Teladani Rasulullah itu. Apa yang kami teladani ya Allah? Apa yang kami ikuti? Ini yang akan kita bahas. Ternyata ayat ini itu bisa dibaca dalam lafaz uswah itu dengan dua cara. Berapa cara? Dua cara. Satu kali kita tadi membaca riwayat Hafiz dari Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pakai u. Yang kedua ada riwayatnya Warash dan qalun dari Nafi' al-Madani. Imam Nafi' itu maaf tinggal di Madinah. Itu badannya tinggi besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya. Kemudian itu telinganya pendengarannya kurang. Tapi beliau seorang ahli Al-Qur'an yang tahu kesalahan orang baca Qur'an hanya melihat gerakan bibirnya saja. Dan tidaklah Imam Nafi' al-Madani ini ketika beliau berbicara ahli Qur'an ini kecuali keluar bau harum dari mulutnya. Imam Nafi' al-Madani. Maka riwayat kedua yang dipopulerkan oleh Imam Nafi' itu berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi ada uswah, ada iswah. Apa bedanya? Ini saya tunjukkan sebentar ya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Ini cuma menyampaikan kembali guru-guru kami yang telah mengajarkan. Semoga Allah berkahi guru-guru kita insyaallah ya. Ini saya tunjukkan sedikit saja nih ya, supaya kelihatan. Ini belakang kelihatan enggak? Ini aja yang depan belum, sana udah kelihatan tuh. Ini Pak Kiai luar biasa nih, berkah masjid ini. Belum saya tulis udah kelihatan tuh ya, belakang. Ini saya tulis begini nih. Ya. Hamzah, sin, waw, ta. Ini uswah di atas, ini iswah di atas. Pertama, ada qudwah, ada uswah, itu beda. Kalau qudwah, pernah dengar qudwah hasanah? Nah, qudwah itu artinya bisa diteladani, sosok teladan, tapi belum tentu dengan meneladaninya kita otomatis menjadi teladan, belum tentu. Itu qudwah namanya. Tapi kalau kita meneladani satu sosok dan setelah itu kita pun menjadi teladan, itu berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Langsung ditetapkan oleh Allah, semua yang melekat pada sosok Sayyidina Muhammad SAW, semua yang melekat pada beliau itu dengan sifat kerasulannya, teladani kata Allah, karena beliau ditetapkan sebagai sosok teladan. Dan ketika itu diteladani, yang meneladani seketika akan menjadi teladan di setiap apapun yang dia lalui. Apapun itu, dan di setiap masa. Umar itu sebelum meneladani Nabi, bukan siapa-siapa.
Kenal Umar bin Khattab? Dia bilang kenal. Tapi ini masih agak mendingan. Saya di Bengkalis ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal. Hampir saya pulang tuh. Umar itu sebelum kenal Nabi, ikut Nabi, bukan siapa-siapa. Dikenal di kalangan masyarakat jahiliyah. Maaf. Ya. Seorang yang suka nantang-nantang orang lain. Setiap hari kerjaannya minta duel, kita ketemu di Gunung A yang berani dengan saya. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Umar paling minimal sehari, mabuknya itu 5 kali dalam sehari. Karena itu ayat Mirasan 3 termasuk Al-Ma'idah ayat 91 itu turun merespon pertanyaan Umar bin Khattab. Di zaman jahiliyah itu, kalau pemabuk amatiran, itu 5 kali sehari mabuknya. Kebayang yang profesional kan? Kapan Umar dikenal sebagai sosok yang seperti sekarang? Orangnya luar biasa, penegak kebenaran, banyak ide-ide brilian. Orang yang luar biasa dalam menegakkan nilai-nilai keislaman, pemimpin yang fenomenal. Teori belusukan dari Umar, ya, pengembangan-pengembangan pendidikan banyak dari Umar. Kapan dikenal demikian? Ketika kenal dengan sosok bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun lompat era sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'at tabi'in, siapapun yang ikut dengan apa yang dituntunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika berubah menjadi teladan. Dan hebatnya keteladanannya ini bisa dibaca dengan dua cara. Ini bisa iswah dan bisa uswah. Ini saya ini dari kecil tuh senang Quran. Karena itu saya putuskan mengambil jurusan bahasa Arab formal untuk mendalami bahasa Al-Quran. Disertasi saya itu mendalami bahasa-bahasa, kata-kata, ayat-ayat di Quran di Muhammad 30 juz. Itu ketika menemukan bahasa Quran, singkatnya. Saya mengambil sanad ijazah dulu tadi untuk menunjukkan yang saya sampaikan bukan biasa-biasa. Tapi basic ilmunya kuat. Tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran termasuk harakatnya kecuali punya makna. Kecuali punya makna. Ini yang harakat yang kita ketahui. Kalau garisnya miring kayak tidur tapi ada di atas namanya apa? Fathah. Kalau di bawah namanya apa? Kalau bulat begini namanya apa? Sukun. Kalau begini namanya apa? Dhammah. Itu semua ketika kita lekatkan pada bacaan Al-Quran bukan harakat biasa, tapi punya makna di balik itu. Yuk kita lihat misalnya, ambil langsung kasrah dengan dhammah. Kasrah kenapa disebut dengan kasrah? Di ilmu bahasa kita akan temukan. Kasrah itu, kalau kita lihat posisinya di bawah disebut dengan khafad. Yang rendah. Karena rendah, tuh ke bawah, posisinya kecil. Kasrah zujaj, kaca pecah, melahirkan pecahan-pecahan kecil. Jadi semua kata-kata jika ada harakatnya kasrah, ini menunjukkan bahwa kata-kata itu mengandung makna yang lembut, yang kecil, atau yang sederhana, yang rendah. Itulah sebabnya kalau kata ini dilekatkan pada perempuan harakatnya i, ya i itu kenapa sering pada perempuan? Sementara laki-laki a. Ya. Anta laki-laki, perempuan jazakallah khair laki-laki, perempuan jazak illah i. Kenapa i untuk perempuan? Untuk menunjukkan sifat perempuan yang lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang itikaf di masjid ini, antum mau sampai subuh itikaf tuh, jam 2 keluar cari udara. Begitu keluar, misalnya dekat pohon tuh ada suara. Enggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Itu yang lembut, yang kecil. Saya waktu itu diundang ke Garut Pak Kiai oleh sahabat kami senior sepuh. Nyampe ke sana itu dikasih buah sukun, Pak. Dihidangkan ke kami sudah dimasak, buka-buka begini. Beliau katakan, "Ustaz, ini silahkan sukunnya dimakan." Saya bilang, "Pak, ini bukan sukun, ini fathah." Kalau sukun dia masih bulat di atas tuh. Jatuh ke bawah jadi kasrah. Bapak potong-potong kebuka, dimasak jadi apa? Fathah. Tawa, saya kira selesai itu. Rupanya dia bawa lagi nampan dengan sukunnya ke dapur.
dia sampaikan pada istrinya, "Ma," kata Pak Ustadz, "ini bukan sukun, apa Pak? Fathah." Jadi kalau disebutkan kasrah, ini menunjuk yang kecil-kecil, yang sederhana. Kalau disebutkan dhammah, indhamma, yandhammu, dhamma, indhimam, ya, dan alamatnya tinggi, rafa, ini menunjukkan yang tinggi-tinggi yang terkumpul banyak. Dhammah itu yang terkumpul. Jadi Allah ingin memberikan kesan begini pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan yang tinggi-tinggi yang banyak bisa diteladani, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Yang kecil-kecilnya. Jadi semua yang melekat pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari namanya, dari tumbuhnya, dari lahirnya, berkembangnya, sampai semua aktivitasnya, senyumnya, jalannya, nengoknya, bicaranya, sampai dengan wafatnya, sampai dengan doanya, bahkan keluhannya, itu ditetapkan oleh Allah. Kalau diikuti, jadi teladan kita dalam kehidupan. Karena itu kita akan mulai pelan-pelan, dari mana kita mengenal Rasulullah sehingga bisa mengikuti keteladanan yang melekat pada beliau. Kita ambil yang kecil-kecilnya dulu, kalau level besar agak tinggi, tapi nanti saya berikan satu contoh untuk dipraktikkan malam ini insyaallah. Yuk kita ambil yang kecil dulu. Dari namanya. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Yang kenceng. Katanya cinta pada Rasulullah, enggak kenal namanya. Siapa namanya? Kita tanya pada Rasulullah, siapa nama baginda ya Rasulullah? Nanti kita balikkan kemudian dari nama ini, berapa yang Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 3532. 532. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memperkenalkan nama beliau. Ana, kata beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lebih cepat langsung lompat ke bagian tertingginya. Ana Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu biya al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Diperkenalkan oleh Rasulullah lima nama yang melekat pada beliau. Ada berapa nama? Catat nih ya, mungkin ini informasi baru untuk kita. Ini langsung dari nabinya. Ana Muhammad, satu. Dua, Ahmad. Tiga, Al-Mahi. Empat, Al-Hashir. Dan kelima, Al-Aqib. Ada berapa? Lima. Nah, sekarang kita urutkan baik-baik. Dan kita lihat semua nama yang disebutkan Rasulullah ini, dan nanti dari lima ini dua yang diabadikan dalam Al-Quran, dan dari dua nama ini terdapatlah pancaran rukun Islam. Nanti dari lima yang dua diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dua nama pertama Muhammad disebutkan empat kali dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, kemudian ditemukan di Quran surah ke-47 Muhammad dengan namanya sallallahu alaihi wasallam di ayat yang kedua, dan yang keempat Quran surah ke-48 di ayat ke-29. Empat kali disebutkan dalam Al-Quran kata Muhammad. Dan Ahmad sekali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 61 As-Saff di ayat yang ke-6. Empat kali Muhammad, satu kali Ahmad. Empat tambah satu berapa? Lima. Dan jarang orang mengkaji, kenapa di ayat ini disebutkan Muhammad, di ayat itu disebutkan Ahmad. Kenapa Ahmad cuma sekali, Muhammad empat kali. Dan nanti kita akan lihat ahadnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan urutkan dulu semua nama yang melekat pada Rasulullah SAW, itu lima-limanya semuanya nama sifat. Dan tidak ada nama zat. Apa bedanya ustaz nama zat dengan nama sifat? Kalau nama zat itu nama yang dilekatkan pada diri untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Adi yang ini, Asep yang lain, Pak Asep yang nengok Pak Asep,
Pak Adi yang nengok Pak Adi. Adi dan Asep itu nama diri yang diberikan pada sosok untuk membedakan ini Adi, ini Asep. Tapi kalau kita katakan Pak Asep yang jujur, Pak Asep yang penyabar, Pak Asep yang tawadhu, maka jujur, sabar, tawadhu itu namanya nama sifat. Jelas? Semakin ditambahkan sifat baiknya, semakin mulia nama dirinya. Dan hebatnya, nama zat bisa hilang dengan wafat zatnya, tapi nama sifat gak akan pernah hilang. Asepnya boleh meninggal, tapi kan jujurnya tidak wafat. Pernah mendengar begini, ada pengumuman telah meninggal dunia, jujur. Telah wafat, sabar. Tidak pernah kita temukan. Sifat itu akan terus abadi melampaui zamannya, sekalipun zatnya sudah tidak ada dalam kehidupan. Itulah yang melekat pertama kali yang Allah berikan pada Rasul mulia ini, dibedakan semua namanya dari nabi-nabi sebelumnya dengan nama sifat. Jika Anda bedakan dengan nabi-nabi sebelumnya sampai ke Adam alaihi salam, makanya komentar Nabi, ana al-aqib, saya penutup semua nabi dari Adam sampai ke beliau, dan punya keistimewaan semua nama yang melekat pada beliau sifat. Silakan urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasdub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Ana al-aqib, kata Rasulullah, saya al-khatib, saya penutup, cuma bedanya nama saya dengan nabi sebelumnya, semua nabi sebelumnya itu rata-rata namanya nama zat, kalaupun ada sifat satu dua. Tapi Rasulullah yang istimewa ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, yang kesaksian langsung dari Allah, akhlaknya begitu agung dan tinggi, saking tingginya semua nama yang melekat pada beliau bisa diteladani karena sifat, bukan zat. Sifat bukan? Bukan zat. Itu yang paling utama satu. Jadi kalau kita mau gali apa yang melekat pada Rasulullah supaya kenal nabi, yang pertama diperkenalkan oleh Allah, kenali namanya dulu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, kita mulai dengan iswah dulu, namanya dulu. Jangan-jangan selama ini menyebut namanya, tapi kita tak kenal dengan sifatnya. Sifat apa yang melekat pada nama itu? Nah, sekarang kita keluarkan yang viral dulu dalam Al-Quran, dua nama, Muhammad dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengajari, tapi kalau kita buka sirah yang agak tinggi-tinggi, ya, kalau Nurul Yakin masih ringkasan, ya, tapi kalau kita ngaji ke Ibnu Ishaq sampai dengan ke atas, kita akan temukan ternyata di era jahiliyah, di zaman Nabi dilahirkan itu, nama Muhammad tidak populer, belum pernah ada sebelumnya. Saya ulang, ya, nama Muhammad itu belum pernah ada sebelumnya di kalangan masyarakat jahiliyah, baik di suku Quraisy ataupun suku-suku yang lain. Usama banyak, Zaid banyak, Muhammad tidak ada. Kapan nama itu muncul dan bagaimana seorang Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nama khusus untuk cucunya, diberi nama dengan Muhammad di tahun-tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum maulidnya terjadi. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, kita pamitkan beliau tadi, pamit pada kami. Kita doakan beliau ke Muhyiddin disehatkan oleh Allah, diberkahi aktivitasnya, insyaAllah. Beliau ada pertemuan juga dengan para habaib, ya. Mudah-mudahan habaib-habaib juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirukunkan kita semua untuk mendapatkan percikan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu melakukan perjalanan
Karena orang-orang dulu itu punya kebiasaan untuk merantau dalam dagang. Kalau tidak ke Syam, sekarang ada 4 negara di Syam itu, wilayahnya 4 negara sekarang. Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina, yang lagi kita banyakin doanya itu. Atau ke Yaman. Nanti kebiasaan ini diabadikan di Quran Surah Quraisy. Di ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was syita wasa itu kemana jalannya? Kalau bukan ke Yaman, ke Syam. Saat jalan ke Syam itu, beliau ditemani oleh 3 sahabatnya. Satu namanya Sulaiman bin Mu'adhi. Yang kedua namanya Hulailah bin Hajij. Dan yang ketiga namanya Himran. Sulaiman, Hulailah, Himran, dan Abdul Muttalib. Begitu sampai kemudian, sampai di Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani, bertanya ke 4 orang ini, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib pada saat itu mengatakan, karena juru bicaranya, kami dari Mekah, di Jazirah Arab. Dijelaskan tepatnya. Maka komentar pendeta itu mengatakan, pendeta Nasrani, nanti akan datang Nabi terakhir dan lahirnya dari tempat wilayah Anda. Akan datang Nabi terakhir, lahirnya dari tempat wilayah Anda. Perhatikan, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Saya kasih jalur nasab dulu ya. Nasab dengan sanad ilmunya nih. Dan saya pernah mencari dan pernah punya dulu namanya Injil Barnabas. Itu jelas tertulis Muhammad di dalamnya. Ternyata nama Muhammad ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah diviralkan oleh Allah di kalangan seluruh nabi yang pernah bertugas di bumi. Bahkan Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi sebelum tugasnya dimulai agar mereka mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong dakwah beliau kalau beliau diutus sesuai dengan eranya. Jadi kalau tiba-tiba muncul di era Nabi itu, perjanjiannya Nabi itu mesti ikut mengimani Muhammad SAW dan membantu dakwahnya. Itu nanti bisa dilihat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 81. Kita pakai Quran sama hadis saja nih. Lihat ayatnya. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu na'akum minasy syahidin. Paham? Tidak. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, ketahuilah, ketika Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Ingat, ada al-anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau al-anbiya itu beberapa nabi, tapi tidak semua nabi. Ada surah ke-21 namanya surah apa? Al-anbiya. Tadi yang ayat kedua yang dibacakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di al-anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di surah itu ada beberapa nabi dikisahkan, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau kita ingin merubah menjadi bentuk semua nabi tanpa kecuali, kalimatnya berubah dari Anbiya menjadi Nabiyyin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan pahami, ketahui, ingat, pelajari ketika Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika aku, kata Allah, akan menugaskan engkau jadi nabi, aku berikan buku petunjuk, pedoman kitab, dan dijelaskan lewat hikmah. Jadi ada kitabnya, ada penjelasannya. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Kitab. Penjelasan Nabi Musa disebut dengan hikmah. Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Penjelasan Nabi Isa terhadap Injil disebut dengan hikmah. Nabi Muhammad kitabnya apa? Al-Quran. Penjelasan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran disebut dengan hikmah. Semua nabi saat menerima kitab dan hikmah, kata Allah, harus ada komitmen kalau tugas kalian saat berjalan. Bersamaan dengan itu lahir Nabi penutup. Kalian harus membantu risalahnya, beriman kepadanya, dan menolong dakwahnya.
Kata Allah, apakah kalian semua komitmen? Mereka berkata, kami komitmen ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersyahadatlah kalian karena aku menyaksikannya. Jadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Ingat itu. Mungkin baru tahu kita malam hari ini. Itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Karena itulah semua nabi sudah tahu itu diviralkan di setiap masanya. Bahkan khusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena semua ke bawah keluarganya itu nabi. Dari semua jalur. Sayyidah Sarah melahirkan nanti Ishak, Ishak turun Yaqub, Yaqub turun Yusuf, terus sampai ke Isa alaihi wassalam. Sayyidah Hajar menurunkan sampai Sayyidina Ismail alaihi wassalam, sampai Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Disebut Abul Anbiya, khusus zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, itu sampai keduanya berdoa di samping Ka'bah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial, lahirnya enggak boleh sama dengan nabi-nabi lain, harus lahir di tempat atau di sisi tempat yang paling spesial di bumi. Apa tempat yang paling istimewa di bumi? Ka'bah. Ya, dari mana tahu ya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh kata Allah, aku tegaskan, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Saya ulang ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia sebagai kiblat, bukan manusia yang bangun. Nanti buka kitab namanya Akhbaru Makkah, karya Az-Zurqli. Anda buka halaman 13 sampai 15 tuh. Itu disampaikan bagaimana di situ dalil disebutkan malaikat diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah sebelum Adam turun. Dibangun. Nanti zaman Nabi Nuh alaihi salam, hancur bagian atasnya terkena banjir. Sisa pondasi. Nah, pondasinya ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tinggikan lagi di era Nabi Ibrahim. Maka beliau menapakkan kakinya, bawa batu untuk tinggikan lagi. Tapak pertama yang ditapakkan untuk melakukan perbuatan besar, disebut makom namanya. Di makom itu tapak terhormat. Ya, kenapa kita sebut kuburan dengan makam? Untuk memberikan kesan, hiduplah dengan terhormat supaya wafatnya pun dihormati. Makanya kita sebutkan makam ulama, makam awliya, dengan makam para kiai. Kenapa? Karena hidup mereka terhormat. Ada pesan di balik nama makam. Bekerjalah selama hidup dengan terhormat agar wafat pun Anda terhormat. Itu maksudnya. Maka sampai sekarang walaupun Nabi Ibrahim sudah tidak ada, makamnya tetap ada. Hajar Aswad, Multazam, kemudian ada pintu, tarik garis lurus, geser kanan dikit, itu makam Ibrahim. Begitu diinjakkan kaki, anaknya yang usia 3-4 tahun kurang lebih, datang dari sisi kanan bawa batu, mengatakan, Papa, saya mau bantu, boleh enggak? Maka bawa batu, batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Disusun-susun menjadi hijar. Maka daerah itu sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Apa kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu selesai ditinggikan Ka'bah itu, berdoalah keduanya. Berdoa keduanya di samping Ka'bah. Doanya ada tiga. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Nah, yang 129 itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti rasul yang diutus yang terakhir, yang mulia, yang istimewa itu, mohon lahirkanlah ya Allah di tempat yang termulia, di sisi Ka'bah ini, di kalangan penduduk yang akan hidup di sekitaran Ka'bah ini. Sekarang silahkan riset dan cek. Nabi mana yang pernah tugas di muka bumi yang lahirnya dekat Ka'bah? Gak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau umrah, kalau haji, ini kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa dipercepat ya. Nabung, nabung. Gak cukup dengan amin. Nabung. Ntar dari Zam-Zam keluar, langsung belok kanan tuh. Jangan masuk masjid dulu. Lurus dikit, belok kanan ke arah yang bawah bukit tuh yang ada istana.
lurus, tandanya sebelah kanan tuh ada pos security, CCTV-nya atuh tuh satu warna putih ngadepnya ke depan. Ya, bawahnya kursi ada warna hijau. Lurus aja dulu, terus sampai ke ujung. Ya, sebelah kanan ada kipas angin, terus saya hitung tuh ada 35 tuh, dari awal sampai akhir. Yang ini belum saya hitung. Sampai ujung. Begitu nyampe ujung, tarik kemudian ke kanan dikit agak serong 45 derajat, 150 meteran. Anda temukan satu rumah tuh yang sekarang jadi perpustakaan, warna krem, itulah tempat Nabi dilahirkan. Tidak ada satupun Nabi yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, wafatnya dekat situ, tapi Nabi Muhammad lahirnya di situ. Jadi saking mulianya Nabi ini, awas hati-hati nih, Allah sedang memuliakan luar biasa. Namanya diviralkan. Tempat lahirnya istimewa. Yang mendoakan para Nabi. Sampai nanti kerisalah Nabi terakhir sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, namanya itu sudah semakin dikuatkan, bahkan semakin gembira. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Maka Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, pengantar sebelum ditutup itu namanya Isa bin Maryam, Yesus Al-Masih. Itu lahir 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan beliau merasakan pada masa itu, ini akan segera datang nih Rasul penutup. Maka redaksi Qurannya berbeda. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih berdoa, Nabi Isa memberi kabar gembira. Nah, kebayang gak nih, ada orang 600 tahun belum lahir orangnya sudah gembira. Pak, aduh saya gembira nih, ayo kita syukuran. Gembira apa? Anak saya mau lahir. Kapan? Ntar kalau saya udah nikah. Nah, nikah aja belum. Respon kita gimana tuh? Oh, nanti ada-ada aja gitu ya. Tapi ini lain, Nabi Muhammad tuh beda. Belum lahir, masih 600 tahun. Nabi Isa, Nabi Rohullah, dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah, ibunya mulia, ya. Dan itu menyampaikan kepada umatnya, aku berikan kabar gembira. Nabi Isa gembira, Nabi Isa gembira. Ente Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, gak ada pujian di Quran, gak gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad, dipertanyakan. Mungkin para Nabi kalau lihat lagi, lihat bingung siapa nih. Para Nabi gembira. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, disebutkan langsung namanya Isa dan binnya. Ini saya kasih rahasia bentar ya, kita lompat dulu, tapi janji ini diantara kita aja nih, ya. Kalau di Quran disebutkan nama plus binnya, itu berarti peristiwanya hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi pada yang lainnya di setiap masa. Jelas? Tapi kalau tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan inisial atau gelarnya. Contoh, Fir'aun, Abu Lahab, dan turunan-turunannya. Ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tapi sifat dan perilaku yang serupa. Contoh, ibundanya Nabi Isa disebutkan nama dan bintinya, wa Maryam binata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kenapa disebutkan bintinya? Karena kejadian yang menimpa Maryam bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Bahasa Qur'annya tidak disentuh laki-laki manapun. Itu cuma Maryam binti Imran. Ya. Maryam Gandaria banyak, mana Pak Lurah itu? Ya. Maryam-Maryam sekarang misalnya lahir tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Isa bin Maryam. Kenapa disebutkan Isa dan binnya di Quran dan satu-satunya tuh? Satu-satunya Muhammad gak disebutkan di Quran dengan binnya. Nuh gak disebutkan, Adam apalagi karena gak ada bapaknya ke atas. Kan? Nabi Isa, Isa bin Maryam. Isa bin anak laki-laki Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Kenapa disebutkan sampai ke bin sampai ke ibunya? Kenapa? Karena hanya Nabi Isa alaihi salam yang terlahir dari rahim seorang perempuan tanpa ada pasangan dia. Tanpa disentuh laki-laki manapun. Isa bin Maryam. Ada lagi yang lebih hebat daripada Isa. Namanya Adam. Siapa namanya?
Adam. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan semua keadaan, empat keadaan semua. Satu, yang tanpa ibu, tanpa bapak, Adam. Jelas? Yang kedua, ada bapak tanpa ibu, belum tahu kan? Ada bapak tanpa ibu. Siapa? Hawa. Karena Hawa itu diambil dari tulang sulbinya siapa? Adam. Dari laki-laki tanpa perempuan. Sekarang ada perempuannya, laki-lakinya enggak ada. Siapa? Isa alaihissalam dari Maryam. Yang paling lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Siapa? Antum. Jadi untuk menunjukkan dari Allah gampang, kalau aku mau kun fayakun, jadi semua perkara mencinta itu semua jenisnya bagi Allah gampang. Jadi jangan salah menyimpulkan, oh ini karena enggak ada bapaknya ini istimewa, cuma ada ibunya, naik status dari Nabi jadi Tuhan misalnya. Kan yang paling bingung Adam statusnya apa tuh? Makanya di Quran langsung dikatakan inna jangan baca Quran sih. Sungguh penciptaan Isa itu inna mathala Isa, sungguh penciptaan Isa itu kamathali Adam. Sama aja dengan Adam. Cuma nanti bagian mana? 1 2 3 apa 4. Poinnya langsung wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam menyampaikan pada umatnya, inni rasulullah ilaikum. Inni itu inna tambah ya mutakallim. Innanya aja kalau kita ngaji nahwu udah dalam banget tuh. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathil mahalla lahu min abi. Ya, paham? Tidak. Ya. Inna huruf nasab dan taukid menancapkan kepada diri jangan goyah, meyakinkan tanpa ragu. Kalau ditambah ya mutakallim artinya yang bicara tidak ragu sedikit pun, menancapkan pada hatinya. Kata Nabi Isa alaihi salam, inni rasulullah ilaikum. Hei, saya tegaskan ya, saya saksikan pada diri saya tanpa ragu, saya adalah utusan Allah untuk kalian semua, pada umatnya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya meneruskan risalah Taurat yang sampai ke saya. Dari Nabi Musa terus, nanti ada Daud, ada Sulaiman dan sebagainya, sampailah ke Nabi Isa. Di era Nabi Isa, risalahnya lanjut, karakternya disesuaikan dengan umatnya, diberi nama dengan Injil. Jelas? Belum selesai. Wa mubasyyirun bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Wa mubasyyira, dan aku memberi kabar gembira, Nabi Isa gembira. Padahal 600 tahun sebelum kelahiran Nabi dikonfirmasi. Yang konfirmasi siapa? Al-Qur'an. Jadi setiap orang Islam itu kalau mengaku beriman pasti gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti gembira. Nah, nanti cara mengekspresikan kegembiraannya, maulidnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Maka yang pertama diisyaratkan oleh Al-Quran, kenali namanya. Kenapa Nabi Isa mempopulerkan nama yang kedua Ahmad, sedangkan di ayat lain Allah populerkan dengan empat kali disebutkan dengan nama Muhammad. Sekarang kita kenali dulu nama yang pertama Muhammad. Tadi saya katakan, dari keterangan Nabi Isa ini beliau mempopulerkan, ini namanya nih, Muhammad Ahmad. Lanjutlah itu pada murid-muridnya, menyebar di antara muridnya, terkonfirmasilah 600 tahun setelahnya kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib, kemudian jalan dengan tiga sahabatnya tadi, Sulaiman, Hulailah dengan Himran ke Syam, bertemu pendeta Nasrani tadi yang saya sebutkan di awal, maka mengkonfirmasi apa yang disampaikan Nabi Isa. Hei, di tempat kalian akan seorang nabi, ya, akan lahir seorang nabi namanya Muhammad. Maka empat orang ini berjanji kalau mereka dapat cucu, maka yang paling duluan di antara mereka cucu akan diberi nama dengan Muhammad. Ya. Yang duluan dapat cucu diberi nama dengan Muhammad. Qadarullah, ketika pulang ternyata lahirlah dari Sayyidah Aminah anak laki-laki cucunya Abdul Muttalib. Di antara empat ini yang duluan dapat cucu Abdul Muttalib. Maka diberi namalah dengan nama Muhammad. Nama itu belum familiar di lingkungan Quraisy pada masa itu. Gak ada yang tahu. Jadi nama Muhammad itu pemberian Allah. Jelas? Pemberian siapa? Allah. Apa artinya Muhammad? Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad.
Muhammad itu bentuk superlatif, sighah mubalaghah, mengandung makna yang paling lengkap, yang asalnya dari kata Mahmud. Ini asalnya Mahmud nih, Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Hah? Kalau ada orang namanya Mahmud, Mahmud itu satu sifat mulia yang bermakna sosial, baik dari dalam diri keluar. Contoh, jujur tapi kurang sabar. Satu sifat saja, jujur tapi kurang sabar. Nah itu kalau diambil ke bahasa Arab namanya Mahmud. Jujur orangnya tapi kurang sabar. Sabar misalnya kan, nah, tapi kurang jujur. Satu sifat yang baik itu Mahmud. Kalau sifat itu dikumpulkan, semuanya disatukan dalam aspek sosial. Sosial itu hubungan sesama manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam. Karena itu disebut hablum minan buka. Kalau nas itu dengan manusia saja, hablum minal makhlukat. Minan nas itu belum lengkap. Kalau hablum minan nas hubungan dengan manusia saja, dengan hewan bagaimana? Dengan tumbuhan bagaimana? Kalau sama manusia baik, sama hewan baik, sama tumbuhan baik, dan semua sifat kebaikan itu melekat pada dirinya, maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa beliau dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menunjukkan sifat kasihnya yang sangat luar biasa. Karena sifat yang diberikan oleh Allah yang melekat kepada beliau, yang dibacakan qori tadi di bagian terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan dipopulerkan sama Maher Zain aja itu rahmatan lil alamin. Sifatnya kita praktekkan. Alamin itu siapa saja, bukan satu alam. Jadi kalau sama manusia Nabi Muhammad itu jelas sudah baiknya. Jelas lacak semua sirah ditemukan bagaimana indah perilakunya. Sedang ruku ada yang naruh kotoran di punggungnya, apakah marah? Selesai diangkat, bersihkan, senyum, biasa lagi. Diancam, dipersekusi, mau dieksekusi, diusir, dimaafkan. Sama manusia masih biasa, tapi bagaimana dengan hewan, dengan tumbuhan? Saya ambil yang paling tinggi aja deh, dengan tumbuhan. Suasana perang nih ya, bisa. Contohnya, perang itu kan gak ada kasih sayang ya. Makanya surat izin bertahan, izin membela diri, bukan izin menyerang ya. Jadi namanya jihad nih. Jihad itu bukan nyerang sembarangan. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Jihad itu izin mempertahankan diri, membela diri ketika diserang. Makanya Mbah Hashim itu, ya, kayak Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk membela. Bela bangsa, bela negeri, bela diri, bela iman. Bukan nyerang sembarangan, hati-hati. Ini penting saya ingatkan nih. Kalau ada pengajian-pengajian tertentu, ngajak-ngajak nyerang, lukai orang, hati-hati. Justru itu yang dilarang oleh Nabi. Dan Nabi pernah ingatkan di masa-masa lalu akan terjadi potensi itu. Di hadis Muslim nanti, kalau ngajinya dilengkapi. Ya, saya juga ini menghimbau dan bermohon pada Allah, semoga tidak pernah terjadi lagi itu ya, yang demikian. Saya cukup tuh waktu kajian di Lampung yang bikin shock itu. Boom di jalan Tamrin. Tiba-tiba satu jemaah reaksi, langsung angkat tangan. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Tapi poinnya apa? Dalam konteks membela diri pun dalam suasana peperangan kan itu berkecamuk ya, luar biasa dahsyat dan gak ada kasih sayang. Makanya ketika diizinkan membela diri dalam suasana di infansi itu, turunlah surah At-Taubah. Bara'atum minallah. Turun tuh izinnya dari Allah, silahkan bela diri. Tapi itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang gak ada bismillahirrahmanirrahim. Gak dibuka dengan bismillah. Yang lain semua pakai bismillah. Cuma nanti akan diganti di An-Naml ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Jadi lengkaplah 114 bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Cuma di At-Taubah enggak ada. Kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim?
Karena surah itu adalah surah izin untuk berjihad, membela diri dalam suasana peperangan. Sedangkan Rahman dan Rahim itu sifat sayang, sifat rahmat. Enggak ada orang perang pakai sayang. Izin nembak ya. Sakit enggak di sana? Maaf ya. Tembak ya tembak aja, bom-bom aja. Itu namanya peperangan. Tapi sedahsyat-dahsyatnya perang, keluarlah kata-kata legenda seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan muslim enggak boleh rusak tanaman. Enggak boleh cabut sembarangan. Tuh. Kalau pada manusia udah biasa. Yang perempuan jangan dilukai, yang bayi-bayi dijaga, yang tidak terlibat jangan kemudian dipersekusi. Makanya ditunjukkan tuh di Palestina sekarang tuh. Cuman berita yang keluar hoax semua. Ya. Bayi-bayi dibebaskan lagi, ibu dengan anaknya dirilis videonya. Cuma kan yang nampak tuh yang tidak baik, tidak baik. Yang seperti itu biasa, saat kita dijajah juga pada waktu itu beritanya begitu. Saya tuh kemarin ke Belanda. Saya sampai datangi kantor VOC itu. Sekarang udah jadi asrama di Delft. Kecil dengan Masjid Mukhlisin gedean ini. Cuman gudangnya besar. Ya. Lain waktulah kita cerita itu ya. Tapi banyak hal yang tidak ketahui. Tidak kita ketahui, banyak sesuatu yang bergeser. Tapi yang paling dahsyat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya mewakili sifat kasih. Baik pada manusia, pada hewan nih, ya. Maaf timbang nyembeli hewan nih. Waktu Idul Adha. Cuma dalam Islam yang ada aturan jelasnya. Menyembeli tapi tidak menzalimi hewannya. Kata Nabi, sebelum disembeli tajamkan pisaunya sehingga tidak memberikan rasa sakit mendalam kepada hewannya yang mempercepat penyembelihannya. Tajamkan disembelih. Dan hati-hati, najaminnya itu enggak boleh di depan hewan yang akan disembeli. Sabar ya, najem kok, cepat kok, insya Allah cepat. Enggak boleh itu, dosa. Di mana ada aturan, hubungan dengan tumbuhan bisa membuat manusia berdosa, cuma di Islam. Di mana ada aturan, menzalimi hewan itu bisa celaka, cuma di Islam. Ada orang yang ngurung kucing kan, gak dikasih makan, dan ditunjukkan, diberitakan pada Rasulullah, terus sedang dihukum tuh, karena perilaku zalimnya pada kucing. Sebaliknya hanya seorang perempuan, yang larut dalam dunia gelap, tiba-tiba kemudian dia melihat seekor anjing kehausan, dia keluarkan bagian dari dirinya, ada yang menyebutkan sepatu, ada yang menyebutkan bagian dari tempat yang dia dapati. Lalu dijulurkan itu diberi minum ke anjing itu. Anjing itu minum dan kemudian berjalan kembali dengan segar, turun. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang baik untuk perempuan itu. Ada riwayat menyebutkan dari pelajaran itu, dia menyimpulkan Allah memberi hidayah kepadanya. Sehingga hewan yang najis, yang kotor pun bisa hidup kembali. Maka dia menyimpulkan, saya pun manusia yang dianggap najis bisa tobat kembali. Konon riwayat itu yang menunjukkan bahwa tobatnya itulah yang mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti saya sebutkan di akhir, dari semua kisah ini, nama Muhammad ini bukan sekedar nama. Ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberikan pesan kuat kepada semua yang mengaku umatnya. Praktekkan sifat itu. Tiru. Bawa dalam kehidupan. Jadi bukan cuma sekedar mengaku, saya umatnya Nabi Muhammad. Tidak. Nama Muhammad itu nama sifat. Kalau Anda, saya, kita mengaku umat beliau, artinya kita komitmen meneladani sifat yang melekat pada nama itu. Cek sampai malam ini, bagaimana hubungan kita dengan manusia? Aspek satu. Jangan-jangan datang ke masjid dengan orang tuanya masih bermasalah. Ibunya menangis karena sebab anaknya belum minta maaf sampai hari ini. Hati-hati. Buka Al-Adabul Mufrad tuh. Ya, karya Imam Al-Bukhari. Coba dilihat di bagian topik pertama tuh, kalau enggak salah nomor hadis 13 tuh, paling kanan sebelah bawah. Itu ada anak pengen hijrah, udah berangkat, temennya ngaduin. Anak muda tuh, remaja. Temennya ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, si fulan berangkat tapi ibunya masih nangis. Bapaknya juga nangis. Dipanggil anaknya oleh Nabi, irji'. Pulang kamu, bikin bapak ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Jadi semua aspek itu diperhatikan. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek hubungan dengan makhluk. Dengan orang tua. Orang tua dengan anak. Ya, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan karyawan di kantor. Hubungan sesama muslim, hubungan sesama manusia. Muslim dengan non-muslim, muslim dengan muslim. Coba cek, saya ini agak bingung sebetulnya.
Heran saya. Tapi kalau ngaji lagi, saya baru paham apa yang disampaikan Nabi. Kok sekarang bisa ada yang mengaku sama-sama umatnya Nabi Muhammad, tapi saling mencela, saling merendahkan, dan dengan bangganya mengatakan, saya pengikut sunnah Nabi. Saya pengikut Nabi Muhammad, saya umatnya Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi mengajarkan permusuhan? Sejak kapan Nabi mengajarkan celaan? Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang kalau sudah mengatakan beriman, bersaudara. Itu diperjelas lagi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-103, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian mesti beda dengan jahiliyah, kata Allah. Kalau sudah beriman, jahiliyah itu dulu banyak musuhan. Banyak bermusuhan, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit perang, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit bunuh. Satu mati di sana, sini juga mesti mati. Di Mekah demikian, ke Madinah demikian, Aus dan Khazraj. Ratusan tahun. Begitu beriman turun ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dulu sebelum kalian beriman, kalian banyak musuhan, mencela, menghina, merendahkan, menyakiti, persekusi sampai eksekusi. Itu belum beriman. Ketika kalian mengaku beriman, kata Allah, dipersaudarakanlah dengan iman itu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dan ikhwan itu diambil dari kata ukhuwah, dari kata ah yang berarti satu hubungan seperti nasab. Seperti saudara sebapak. Memang kita itu saudara sebapak. Bapak kita yang tertinggi namanya Nabi Adam. Makanya di Quran disebutkan 7 kali Bani Adam. Supaya 7 hari dalam sepekan itu kita merasa bersaudara tuh sesama anak Adam. Jadi kalau Anda mau mencela teman Anda, rasakan itu saudara Anda. Apalagi beriman. Maaf Pak, maaf nih. Bapak punya saudara tuh. Saudara sekandung. Ya, saudara sekandung dihina oleh orang, dibela nggak? Dibela. Kalau dia sakit dibantu nggak? Dibantu. Kalau dia susah dibantu nggak? Dibantu. Kenapa? Saudara. Sepanjang sudah beriman, ini Allah yang sampaikan, hei umatnya Muhammad, hei yang katanya Nabi Anda Muhammad, kalau sudah beriman Anda bersaudara. Dan menjadi tidak etis kalau sesama saudara itu saling merendahkan, saling mengganggu, saling mengecilkan, saling menuduh, bikin hoax, gak ada ceritanya. Makanya hubungan kita antar saudara itu selalu dibuka di Quran dengan iman. Dengan iman. Nih lisan nih, mulut nih. Apa fungsinya mulut? Bicara itu yang biasa, tapi kalau sudah beriman, itu lisannya dibuka dengan iman dulu. Coba ngajinya kita tamatin nih, kita hatamin tuh. Buka Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Hei semua orang yang telah merasakan beriman, kita perdalam dengan nahwu nih. Ya harfun nida li nida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil yang dekat, yang menengah dan jauh, disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya menguatkan sebuah hukum. Haknya tanbih, mengingatkan hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Hei semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kalian punya iman, dimanapun kalian berada, dekat, menengah, ataupun jauh, aku ingatkan, kata Allah, aku kuatkan hukum ini. La yasrafu min qaum. Jangan saling mencela. Kalau sudah merasa beriman, lisannya gunakan pada yang baik-baik. Turunlah petunjuk dari seorang Nabi Muhammad SAW. Gimana menggunakannya ya Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab, katakan mulutnya yang baik-baik kalau tak mampu dia. Coba cek sekarang. Ada enggak tuh sifat itu dipraktikkan dalam kehidupan? Timbang persoalan, kunut aja satu dengan yang lainnya sampai enggak ke masjid. Padahal yang salah bukan kunutnya, yang salah kurang ilmunya. Ini pernah, kenapa saya sampaikan di sini, insya Allah enggak ya, enggak beda.
Insya Allah enggak di sini. Saya baru datang dari Timur Tengah tuh. Saya punya kebiasaan, saya ajak tuh kerabat saya, kita jalan-jalan. Saya mau safari, pengen lihat masjid-masjid sekitaran. Subuh tiba-tiba saya masuk tuh ke satu komplek. Saya bingung, kenapa kok warga kompleknya pada keluar pindah masjid lain? Saya tanya, "Bang, ini kenapa pada keluar?" "Kita belum tahu juga, kita sholat deh." Begitu sholat selesai, saya pikir gak ada yang aneh di sini. Begitu kita cross check lagi, kenapa pak keluar tadi? Bid'ah. Bid'ah yang mana ya? Kenapa pak? Kunut nih. Oh, la ilaha illallah, musibah. Musibah. Ya. Hanya persoalan furu'iyah yang ilmunya sudah jelas. Dari dulu sudah diturunkan, dalilnya jelas. Yang kunut ini dalilnya, yang gak kunut ini dalilnya. Kalau pilih kunut begini caranya, kalau tak kunut ini caranya. Nyambung ke nabinya begini nih, ini runtutannya. Yang kunut dalilnya dari mana? Buka Sunan Abu Dawud, buka kemudian At-Tirmidzi, nyambung kemudian ke Al-Hasan, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian bacaannya diajarkan Nabi, yang menyaksikan cucunya Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat doa yang aku bacakan khususnya dalam witir, nanti dipakai sebagian dalam subuh, ada yang praktekan di maghrib, hadis Al-Bukhari-nya dipraktekan nanti kemudian di Maliki, yang memilih versi sebelum ruku bacaannya menggunakan sir, Imam Syafi'i menggunakan bacaannya dengan jahar, digunakannya kemudian ba'da ruku. Apa bacaannya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait watawallana fiman tawallait, dan seterusnya sampai akhir. Kalau tidak pilih itu, ngambil jalur yang kedua. Ketika diturunkan itu, riwayatnya Imam Ahmad, ya, rahimahullahu ta'ala hafal sejuta hadis, muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, turunnya itu riwayat, pada asalnya Nabi berdoa selama sebulan penuh. Di situ memohon kepada Allah untuk menghukum Bani Dhaqwan, beberapa yang lain, karena menipu, minta ditampaikan guru dari Nabi, dikirim 70 orang, ternyata nyampe di Urmaunah, dieksekusi semuanya. Maka Nabi memohon kepada Allah, ya Allah hukum si fulan sebulan dilakukan, utamanya dalam sholat subuh dan maghrib. Maka turunlah Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, engkau tidak punya hak untuk menghukum orang atau memberi hidayah pada orang, engkau hanya mengingatkan saja. Maka yang nanti turun ayat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Maka dari situ Nabi berhenti, tapi mengajarkan kemudian beberapa kalimat kepada cucunya Al-Hasan. Riwayat satu Nabi pernah membaca, kan riwayat kedua Nabi tidak melakukan. Imam Ahmad mengambil tidak melakukan, tapi menyimpulkan kunut itu dilakukan kalau ada peristiwa penting saja. Karena sebelumnya Nabi enggak kunut, datang peristiwa itu Nabi kunut. Setelah itu ada riwayat melakukan, ada riwayat tidak melakukan lagi. Kesimpulan Imam Syafi'i, Imam Malik tetap mengamalkan sepanjang ada dalil. Kesimpulan Imam Ahmad, diamalkannya saat ada kejadian besar yang butuh doa dan support besar. Seperti kejadian di Palestina sekarang. Dalilnya dua-duanya ada, cuman pilihan saja. Dari dulu enggak ada Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i bin Ahli. Dan saya belum pernah dengar sepanjang riwayat Imam Ahmad ngaji ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan gurunya, ikut ke Imam Ahmad. Belum pernah saya dengar Imam Ahmad jamaah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam begitu kunut, Allahumma hdina fiman hadait, kata Imam Ahmad, bid'ah. Gak ada. Jangan potong videonya nih. Sebaliknya Imam Abu Hanifah memilih gak kunut sama sekali. Makanya di mazhab Abu Hanifah gak ada kunut. Kenapa? Ngambil riwayat asal, Nabi gak kunut, selesai. Cuma pilihan aja. Ya. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena wafat tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Ketika tumbuh dewasa berkembang jadi mufti, mendatangi tempatnya, maka muncul dua muridnya. Dua murid Abu Hanifah masih hidup, namanya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Datang ke situ bawa murid. Tiba Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad meminta Imam Syafi'i jadi imam pas subuh untuk menghormati tamu dan ulama besar. Silahkan katanya jadi imam.
muridnya langsung komen, menang kita nih katanya. Kebiasaan tuh, guru biasa-biasa, murid pengal. Yang paling kenceng kan biasanya muridnya tuh. Gurunya mungkin biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau ada gurunya juga luar biasa lah ya. Guru kencing berlari, murid ah udah tuh, kalau berlari kan kemana-mana tuh. Ya. Ah, ini problemnya. Maka apa yang terjadi? Kata muridnya, kita menang. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak baca kunut pada masa itu. Begitu selesai, murid langsung tanya, interupsi itu. Guru, kenapa tadi enggak baca kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memilih untuk tidak kunut dan dipraktikkan di sini. Disitulah jadi fiqih. Kita di sini ngajinya apa? Misalnya Syafi'i, kunutan tuh. Tiba kemudian kita datang ke satu tempat yang tidak kunut di situ. Imamnya enggak kunut, maka kita pun ikut tidak kunut. Dan jangan sujud sahwi. Karena hadisnya jelas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka semua yang dikerjakan imam, makmum tinggal ikut, pahala ikut. Sebaliknya, antum enggak kunut, datang ke satu masjid, imamnya kunut, ikut kunut. Dan fatwa ulama begitu. Itu yang di mazhab Hanbali sekarang di Saudi, Syekh bin Baz rahimahullah sudah meninggal, Syekh Utsaimin sudah meninggal, fatwanya sama. Kalau imamnya kunut, makmum walaupun dia enggak ikutnya bukan paham bukan kunut, tetap mengaminkan di belakangnya, ikut imam. Imam, Allahumma hdina fi man hadait, makmum, amin. Wa'afina fi man afait, makmum. Dan ustaz pun jangan bawa mazhab sendiri. Ikuti mazhab yang berkembang di daerahnya. Saya ngaji, ngajar nih, ngajar di Malaysia. Malaysia mazhabnya Syafi'i. Saya imamin pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya di Tripoli, diangkat jadi amin khutbah, sana Maliki mazhabnya. Saya praktikan Maliki. Antum punya pemahaman, datang ke satu tempat di wilayah itu pemahamannya sudah Syafi'i. Antum datang bawa Hambali aja ikut. Dan enggak ada hubungan dengan ormas. Ormas itu bersaudara, saling menyatukan, saling memudahkan untuk membawa nafas keislaman yang baik. Allahumma hdini fi man hadait, NU. Nah, ini yang repotnya tuh. Kalau kunut NU enggak kunut, Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada. Dan dua-duanya ormas bagus, enggak ada masalah. Kita doakan untuk saling bekerja sama dan memakmurkan bangsa, itu yang paling penting. Nah, itu ngajinya yang harus diperdalam, supaya apa? Pancaran sifat Muhammad kita praktekkan. Ini baru sesama muslim. Itu masih mending kunut tuh, nunggu rokaat terakhir. Ada yang baru mulai rokaat sudah ribut. Gara-gara bismillah tuh. Baru dibuka udah ribut tuh. Umat sekarang wajah-wajahnya tuh. Padahal hadisnya jelas. Kurang lebih ada yang ngitung 70 hadis, dibagi 4 bagian. Ada yang jahar, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang silent, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, kalau silent, sir, itu gak usah ditempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama saja dengan jahar, Joni. Sir itu Anda yang dengar, kalau diperdengarkan ke orang jahar namanya. Yang ketiga enggak dibaca sama sekali, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. 4 baca rakaat pertama dengan jahar, riwayat Abu Hurairah. Dan yang keduanya tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Rakaat kedua enggak dibaca, langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan keempat-empatnya jalur ke nabinya ada dan dijelaskan. Ini kapan Nabi baca jahar, kapan sir, kapan enggak dibaca. Riwayatnya penyebabnya ini, asalnya di sini tempat jelas. Tinggal dipilih. Keempat-empatnya disebut manhaj, at-thariqul wadhih. Semua sumbernya nyambung ke Nabi dengan jelas. Tapi saat kita praktekkan, kan mesti pilih salah satu. Gak mungkin empat-empatnya dibaca. Imam besar Masjid Al-Mukhlisin mengimami sholat subuh dengan 4 versi utama, 70 hadis. Sehingga masjidnya disebut sunnah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Mesti pilih salah satu. Ketika dipilih salah satu, disingkat ma dhahaba ilaihi al-Malik.
apa yang cenderung diambil oleh Imam Ali? Madhhab ilahi Syafi'i, Imam Syafi'i cenderung ngambil yang mana? Madhhab ilahi Ahmad, Imam Ahmad cenderung yang mana? Kepanjangan madhhab ilahi singkat, madhhab. Madhhab. Jadi madhhab itu bukan kelompok, bukan pilihan sendiri, bukan otak-atik sendiri, enggak ada. Jangan bikin kaidah yang aneh-aneh. Apa kaidah aneh itu? Pilih mana? Pilih Nabi, pilih madhab. Ente kalau enggak belajar lewat madhab, enggak akan mungkin sampai infonya ke Nabi. Karena semua yang sampai ke kita sekarang itu mengerucut ke jalur madhab. Karena empat ini kemudian yang mendokumentasikan pelajaran informasi dari Nabi ke sahabat. Sahabat banyaknya mengingat, jarang sekali yang mencatat, karena ingatannya itu luar biasa tajam. Tajam. Semakin menyebar, semakin kurang ingatan. Tuh. Sahabat dulu banyaknya mengingat dibandingkan mencatat. Dan hebatnya mereka, hafalannya di dalam kepala. Orang sekarang hafalannya di luar kepala. Saya udah hafal di luar kepala, Ustaz. Nah, itu belum hafal, masih di luar kepalanya. Karena itu orang Arab mengatakan kalau sudah hafal, hafidhu min dhahri qalbi. Saya hafal dalam kepala saya sampai ke hati saya. Menyebar, kemampuan menghafal berkurang, maka dicatat. Yang banyak menghafal dan mencatat itu kurang lebih 4 yang paling fenomenal. Imam Abu Hanifah yang wafat 150 Hijrah, Imam Malik yang lahir 93-94 Hijrah, Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 163 atau 164 Hijrah. Nah, semua dokumentasi itu, itulah yang sampai ke kita sekarang di pelajaran. Maka enggak ada hubungannya kemudian dengan kondisi-kondisi kekinian. Semua jalannya ke Nabi ada. Yang pilih bismillah jahar, bagus dalilnya ini. Yang disirkan ini. Ya. Saya 2010 tuh jadi petugas di Mekah. Menyambut jemaah haji Indonesia pertama kali dan waktunya sholat Isya tuh. Itu pertama jemaah datang, pas imamnya Syekh Sudes, masih ingat betul saya suasana begini. Sudah siap takbir Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah Indonesia pertama di samping saya terdengar jelas. Alhamdulillah saya belum takbir tuh. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Wah, saya komen langsung Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, jadi ini sudah saatnya kita belajar dengan baik mempraktikkan percikan nama. Jauh dari perselisihan. Ya, sudah bukan eranya lagi membid'ahkan, menyalahkan apa semua. Yang ada itu pelajari pakai ilmunya. Lalu ilmu yang baik itu praktekkan untuk membangun bangsa. Ini amanah dari Allah di Indonesia ini. Harus dijaga. Ulama kita banyak jaga itu dari dulu. Karena ini anugerah, undang-undang kita mengakui. Coba lihat di pembukaan undang-undang ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan. Jadi ini anugerah dari Allah. Proklamasinya hari Jumat, bulan Ramadhan. Jumat, bulan Ramadhan, anugerah Allah. Jaga. Jangan sampai terpecah belah. Rukunkan, nyatukan. Karena Nabi itu menyatukan, bukan memecahkan. Ini yang kita harapkan Nabi. Jangan sampai maulid, habis itu berantem lagi. Bawa nama ini, praktekkan dalam akhlak, pancarkan dalam kehidupan kita. Ini kita sampai jam berapa ini? Masih terus? Sampai subuh? Siap. Antum subuh, saya 9:30 pulang ya. Ya ambil 15 menit lagi lah ya. Itu baru sesama muslim. Maksud saya kasih contoh dulu. Orang Islam dengan orang Islam kasih contoh dulu. Supaya dakwahnya bisa dilihat oleh orang yang belum beriman. Bagaimana orang belum beriman bisa senang dengan Islam kalau sesama muslim aja masih saling mencela. Saling menjatuhkan. Perbaiki dulu hubungannya. Setelah itu baru Nabi sampaikan sesama manusia. Hubungan akidah masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu. Hubungan sosial dibuka lintas keyakinan. Ya ayyuhannas. Bab 1. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lewat makanan. Bukan bab ibadah, ritual. Bab makanan di penutup nih. Bab makanan. Ketika dibuka bab makanan, indahnya apa? Pakai nas lintas keyakinan. Kalau sudah baik sesama muslim, mulai keluar. Supaya dirasakan nikmat Islam oleh non-muslim. Dikasih contoh oleh Nabi. Prakteknya apa? Kalau engkau masak makanan, kata Nabi. Baunya tercium ke tetanggamu, maka bagilah makanan itu walaupun
Tuh, Anda hafal tuh hanya kuahnya. Cuman karena bacanya terjemah, Anda masak itu opor ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga protes, tanya, "Pak, cuman kuahnya, Pak?" Anda jawab, "Hadis Nabi." Anda pelakunya, Nabi tersangkanya, tuh repot tuh. Maksudnya apa? Nabi sudah visioner tuh jauh-jauh hari. Kalaupun masak kuah karena bumbu-bumbu yang khusus, kirim tetangga supaya nggak salah tafsir. Anda masak pakai bumbu rendang, tapi yang dibikin dari singkong. Singkong bumbu rendang. Kirimkan isinya supaya nggak salah tafsir. Jelas? Baik. Tapi pertanyaannya begini, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda itu muslim saja? Di tetangga di samping-samping, apakah semuanya muslim? Belum tentu. Masak Anda opor ayam, bagikan yang Islam. Yang Kristen lihat, begitu dilihat ditanya, "Pak, kayaknya apa aja enak opor ayamnya?" "Emang enak sih, cuman ente kafir sayang." Dosa tuh. Dosa, karena melakukan kekerasan atas nama agama. Dan dibantah oleh Quran, di Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fiddin. Gak boleh ada paksaan, gak boleh ada kekerasan. Ya, gak boleh. Yang terjadi apa? Berikan. Satu, satu, satu. Yang non-muslim ketok pintunya. "Selamat pagi, pagi. Pak Haji, ada apa?" "Ini ada opor. Silakan, mudah-mudahan bisa dinikmati dengan baik." Besoknya dia pulangin tuh pancinya. Dia ketok, udah bisa salam. "Assalamualaikum." Tuh, seumur-umur belum pernah diucapkan. Cuman persoalan dengan opor ayam bisa keluar, "Assalamualaikum." Begitu dibuka pintu rumah Anda, "Pak Haji, ini kembaliin panci." "Terima kasih itu. Ini enak banget." "Bukan enak. Ini Islam yang perintah. Nabi Muhammad yang ngajarin membagi." Itu dengan menggunakan opor. Dia kenal Rasulullah. Teman saya namanya ada Syekh Al-Farisi dari Kuwait. Seorang dai besar. Dai dunia global. Itu saat melihat film Fitnah yang dibikin oleh orang Belanda yang merendahkan dan menghina Nabi, beliau langsung terbang dari Kuwait ke Belanda. Apa yang dilakukan? Beliau booking restoran paling mewah, paling mahal, paling bagus. Kemudian diundang orang itu untuk makan. Ya, dan orang Belanda senang kalau begitu. Makan. Itu sepanjang diundang sampai makan, enggak pernah bicara apapun, enggak menerangkan Islam, enggak membela Nabi, enggak apa. Makan aja. Sampai bingung Belandanya. Ketika bingung dia tanya, "Sebenarnya mau Anda apa?" "Enggak, saya cuma ngajak Anda makan." Ya. Itu sampai di apa yang diinginkan di servis sampai bagus. Lalu bertanya dalam bingungnya itu, "Siapa yang menginspirasi Anda berbuat begini?" Maka dijawablah, "Yang mengajarkan saya seperti ini adalah orang yang Anda rendahkan dalam film yang Anda buat itu." Itu cuma dengan kalimat itu dan akhlak yang dipraktikkan. Babnya makanan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad. Masuk Islam orangnya, kemudian diajak untuk umrah, untuk haji, ketemu dengan imam-imam Masjidil Haram, sekarang jadi dai di Belanda. Babnya makan. Itu pancaran dari Muhammad, sifat kasih itu yang dibawa. Sifat kasih. Itu yang kita praktekkan. Jadi kalau tadi kita antarkan, kemudian dia kembalikan pancinya, Anda jawab, "Nabi Muhammad yang mengajarkan saya waktu ini." Senang dia. Terus dia tanya lagi, "Kira-kira hari ini Nabi Muhammad ngajarin masak opor lagi enggak?" Jelas ya? Nah, kurang lebih itu saja dulu yang kita pelajari. Jadi saya ingin kita mengenal Nabi Muhammad itu, mengenal seutuhnya. Bukan hanya dengar cerita, dengar nabinya, tapi kita punya kesimpulan malam hari ini. Nama ini bukan sekedar nama, tapi memberikan pelajaran tentang sifat-sifat mulia yang menata perilaku kita lebih baik dan menjalin hubungan yang mulia di antara kita semua. Siap mempraktikkannya? Nah, pertanyaan besarnya, kenapa Nabi Isa memperkenalkannya dengan nama Ahmad, bukan dengan nama Muhammad? Itu lain waktu kita akan bahas, sampai kita menemukan keagungan di balik itu semua, insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dimudahkan oleh Allah, dan terkhusus Pak Ketua Umum DDKI Mukhlisin ini, ya, Dr. Fadil, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dalam aktivitas beliau. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmada wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkur. Antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibika al-karim wa sallika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di pengajian malam hari ini, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara jamaah yang datang terlilit oleh utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan di keluarganya, kehidupan rumah tangga, sosial, pekerjaannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan awalannya, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami malam hari ini perhimpunan yang dihiasi cinta kasih, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami menyatukan kami kembali dalam kebaikan. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina ya Allah, tahid bisafika ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, terutama umat Islam di Indonesia ini untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Wahfad biladana Indonesia wa ja'al baldatan thayyibatan wa tardaha. Ya Allah, jadikan negeri kami yang kami cintai Indonesia ini negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang rukun, dan Kau ridha dengannya. Wahfad umara'ana wa ja'al mudala. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin penyelenggara negara agar mereka dapat berlaku adil, bersikap positif, dan mengingat bahwa mereka akan wafat dan dihisab. Ringankan hisab mereka di hari kiamat ya Allah. Berikan kesadaran dan hidayah ya Allah. Wahfad ulama'ana wa ja'alhum ya Allah mukhlasin lak ad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Berikan hidayah pada mereka untuk mencerahkan umat, jauhkan mereka dari perpecahan ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ansur ikhwatana fi Falastin. Allahumma zid quwwatal mujahidin. Allahumma zid quwwatal mujahidin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Falastin. لتحرير مسجد الأقصى يا رب العالمين وخفف حسابنا يوم القيامة عن ضعفنا في نصرتهم ونصرة الأقصى يا رب العالمين. يا الله, tambahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, tambahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, beri mereka kemampuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sabarkan keluarga mereka, jadikan para wafat mereka syuhada. Ya Allah, ampuni dosa kami, ringankan hisab kami di hari kiamat yang tak mampu untuk mereka kecuali dengan doa-doa ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad wa barik ya Allah hadzal masjid, waj'al barakatan kamilah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi masjid ini dengan keberkahan yang sempurna. Jauhkan dari berbagai perbuatan maksiat yang terjadi di masjid ini ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah kullu mu'tamirih ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi orang-orang yang memakmurkan masjid ini, dari DKM-nya, pendirinya, inisiatornya, sampai dengan jemaahnya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cuma minta dua permintaan. Satu, keluar dengan tertib, rapi, jangan tinggalkan sampah. Dan saya minta dibukakan akses supaya agak lebih nanti kembali dengan mudah. Kedua, mohon titip doa ya dalam sujud-sujud antum supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.